Gak mau ribet saat diet, ingin lebih simpel dan lebih cepat dalam mencapai fitness goal kamu, pastikan kamu simak video berikut ini. Hai Moms, balik lagi ke fitmoms.id dan di seri ini, di playlist 30 informasi yang akan aku share berdasarkan pengalaman aku setelah terjun ke fitness sejak 8 tahun yang lalu. Kalau kamu belum mengikutin video atau informasi sebelumnya, langsung aja cek linknya di bawah. Masuk tips yang ke-6, yaitu meal plan. Kalau sebelumnya aku share, hindarin rasa malas, lebih baik masak makanannya, disiapin sendiri. Mungkin situasinya itu sulit untuk kamu, mungkin karena susah sama waktunya, atau mungkin ribet banget setiap hari harus masak, atau alasan yang lainnya gitu ya. Kamu bisa meal plan. Meal plan ini bener-bener ngebantu banget untuk mencapai goal aku. Dari yang tadinya BB aku atau kondisi tubuh aku seperti ini, bisa jadi seperti ini. Dan itu aku lakukan karena meal plan. Aku sendiri punya kesibukan sebagai ibu rumah tangga, belum lagi seperti sekarang buat ini video untuk Fit Moms, nge-coach klien gitu ya. Akan ada sehari-hari kesibukan kita yang gak ada habis-habisnya, apalagi kita sebagai seorang ibu plus kerjaan juga atau sebagai wanita karir juga. Jadi bisa jadi alasan ini sulit untuk masak terus setiap hari gitu ya. Dan kamu boleh melakukan meal plan. Jadi sekali seminggu kamu ambil waktu, kamu siapin nih kebutuhan kamu seperti apa, sayurannya, proteinnya, karbonya, dan menu-menu yang kamu lebih suka dan bisa disesuaikan dengan budgetnya juga. Mana nih yang lebih makanan bisa dibekuin atau makanan yang bisa disimpan atau tahan lebih lama, bisa kamu sesuaikan dan ambil waktu di planning, disiapin menu makannya, dan bisa kamu plan untuk makanan 3 hari atau mungkin makanan untuk seminggu juga bisa. Itu semuanya bisa disesuaikan sama budget, situasi, waktu kamu, dan faktor-faktor yang lainnya. Meal plan ini juga membantu aku banget karena gak perlu setiap masak aku harus ngedata kalorinya. Karena begitu aku udah siapin semuanya, udah dibagi-bagi nih porsinya, aku langsung tahu, oh sehari ini konsumsi makan siangnya sekitar 400 kalori atau sarapannya sekitar 500 kalori gitu ya, disesuaikan aja. Jadi gak perlu lagi tiap hari dihitung. Kalau kamu bukan orang yang sabar untuk mendata, menghitung kalori setiap hari, ini benar-benar ngebantu banget. Hanya saja mungkin ini akan sedikit side gak enaknya gitu ya, kita akan makan dengan menu yang sama. Tapi kalau kamu kreatif, mungkin anggaplah dalam seminggu kamu nggak perlu buat menu makan yang sama atau itu aja. Kamu bisa buat menu misalnya 2 jenis menu atau 3 jenis menu seminggunya. Jadi nggak itu-itu mulu makanannya gitu ya. Dan minggu berikutnya kamu bisa ganti lagi. Jadi sebenarnya ini bisa enak-enak aja atau fine-fine aja, tergantung kamunya bisa apa enggak. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa aku nggak keberatan nih menu makannya itu-itu aja selama 2 minggu ini, selama 3 minggu ini itu-itu aja, karena lebih simpel gitu ya. Karena sometimes emang harus ada yang kita korbankan, nggak semuanya bisa berjalan enak dan semaunya kita. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kondisinya kamu. Plus dengan meal plan ini juga menghindarin kamu untuk makan sembarangan atau makan yang, bayangin deh kalau kita udah ada meal plan, udah ada menunya, ini menu untuk siang atau sarapannya ini udah disiapin gitu. Jadi pas udah jam makan, ya kita tinggal ambil aja, kita udah ada stoknya, kita udah siapin gitu. Dibanding kalau kita nggak ada planning, terus masih mau masak tapi udah capek, udah nggak ada waktu atau alasan-alasan lain yang nggak keburu gitu ya, yang ada kita, ya udah deh hari ini makan apa nih, GoFood aja deh, hari ini ada apa nih di kulkas, yang ada aja deh, ini sedumi aja deh lebih cepet gitu ya. Itu akan jadi alasan-alasan yang membuat kita lebih cepat gagal untuk on track atau fokus ke goal yang ingin kita capai. Dan sebaliknya, si meal plan tadi itu akan membuat kita lebih stay focus on track dan tentu mempermudah kita mencapai goal fitnessnya kita. Itu dia tips yang bisa aku share di video kali ini. Kalau kamu mau ikutin seri atau video yang lainnya, langsung aja cek linknya di bawah. Ada pertanyaan, ada masukan atau input dari kamu, silahkan langsung share di kolom komentar. Thank you for watching. Jangan lupa share video ini dan sampai ketemu di video yang akan datang. Bye!